Halo friend, balik lagi sama gue di R59 Racing Channel dan tentunya gue yang gak bosan-bosan memberikan informasi seputaran sepeda motor. Nah, kali ini gue mau mengulas sebuah motor yang katanya orang-orang nih yang komen, kok di YouTube R59 tuh Honda terus sih, Yamaha-nya enggak. Nah, kebetulan aja sebenarnya kemarin tuh lagi banyak kerjaan motor-motor Honda. Nah, sebenarnya kita menerima semua motor ya, baik itu mau motor Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, apalagi Sur, Benelli, pokoknya apapun lah, semua jenis motor yang bermesin bahan bakar kita bisa ngerjain di sini. Nah, kali ini kita lagi dapat kerjaan memodifikasi Yamaha NMAX. Dan sebelumnya Yamaha NMAX ini sudah ada pergantian, yaitu ECU Racing, Porting Polish, dan juga muffler. Setelah setahun dipakai buat San Mori, buat touring, buat kerja, akhirnya dan yang pasti si embunya motor itu lagi ngumpulin duit. Nah, sekarang duitnya udah kekumpul, dia mau mengupgrade motornya. Apa saja yang sih yang mau di-upgrade? Ya, salah satunya adalah blok seramik ukuran 63 ya, ukuran 63 buat di motor Yamaha NMAX. Setelah itu, setelah selesai naik, kita juga harus menopang dengan pergantian Noken As yang merek aftermarket. Ya, ini. Jadi kita ganti juga camshaft-nya untuk mendukung itu lagi. Karena kan buka tutupnya udah makin tinggi, ya kan? Udah makin cepat, udah makin tinggi. Tentunya kita juga butuh per clap atau spring prop itu yang lebih keras, ya. Jadi harus diganti agar bisa menaikkan RPM lebih tinggi lagi daripada aslinya. Dan juga ini demi keamanan ya, karena kalau misalkan pakai standar dia terlalu empuk, nanti bisa floating dan ini bisa bersentuhan nih. Kalau bisa bersentuhan, ini patah, jadinya rusak semua. Ya kan gitu. Nah, mesin udah, blok udah, Noken As udah, spring prop udah, dan tentunya nggak akan ketinggalan juga produk dari 4S1M yang brand asal Filipina, yaitu distributornya di Indonesia hanya di R59. Oke, di R59, dan tentunya ada juga di agen-agen kita sih di berbagai kota. Kalian bisa cek di Instagramnya 4S1M Indonesia atau di Instagramnya R59 Racing. Apa saja yang diganti untuk motor NMAX untuk mendukung performanya? Tentu saja mengganti turtle body NMAX ukuran 34. Tara 34 ya, dan kita tambahin yang si merah yang paling digemari oleh kaula-kaula permotoran, yaitu TPS 4S1M. Nah, jadi kita akan ngerjain ini. Si empunya itu pengen powernya itu lebih menarik lagi daripada sebelumnya. Nah, udah, kita nggak pakai lama, kita langsung lihat aja yuk gimana prosesnya sambil kita tanya-tanya nanti Mas Yuryo. Mungkin Mas Yuryo bisa menjabarkan sesuatu informasi buat kalian. Tetap pantengin terus ya, friend, channelnya R59 Racing. Oke, mantap. My friend, setelah perjalanan panjang, mekanik juga lihat nih, mekanik nih Mas Yuryo, ya kan? Lusuh, iya, bukan lusuh ya. Panjang mencari-nyari settingan dan akhirnya kita sudah mendapatkan maksimalnya motor ini.
Sebenarnya masih bisa dimaksimalin lagi, tapi harus ada penyesuaian lagi dan mungkin butuh biaya. Cuman kita harus nunggu orangnya datang. Karena project yang pertama adalah hanya bore up. Ya Mas Sir ya? Iya. Bore up, ganti blok piston, camshaft, sama TB. Sama TB dan TPS4S1M. Sudah itu aja ya. Untuk kirian dan lain-lain itu tidak. Kirian masih bawaan. Masih bawaan motor ini ya. Oke, jadi kita udah dapat hasilnya. Kita bisa lihat di sini hasilnya bahwa motor standar NMAX tenaga yang dihasilkan itu 11,6 horsepower. Setelah bloknya dipasang, TB-nya dipasang, TPS-nya dipasang, noken AC-nya dipasang, semua sudah dipasang, itu langsung kita tes dyno, hasilnya itu 15,6. Kalian bisa lihat di sini yang berwarna coklat ya. Jadi biru itu standar, coklat itu waktu pemasangan yang tadi saya sebutkan, terus langsung di tes running. Nah, yang merah ini disesuaikan lagi. Jadi ada peningkatan lagi. Jadi maksimalnya power motor ini dengan kondisi yang sekarang kita setting menemukan 16,9 horsepower. Ya. Nah, Mas Suryo, kalau dilihat ya, waktu pertama ini kan dipasang nih ya, blok, turtle body, TPS dan juga noken AC sudah dipasang. Terus hasilnya itu 15,6. Terus bisa menjadi 16,9, apa sih yang dilakukan Mas Suryo biar frame-frame kita tahu? Untuk meningkatkan grafik yang bagus dari part sebelumnya, saya mengaplikasikan menyeting bagian kirian. Bagian kirian ya? Ya, antara kita nyeting fanbelnya dulu, itu dia awalnya itu fanbelnya itu terlalu masuk. Terlalu masuk? Belakangnya ya. Oke. Okay. Jadi dia udah ngebuka si pernya itu. Mm-hmm. Nah, setelah saya setting-setting, terus depannya saya kasih ring, kayak ganjel, biar si fanbel itu keluar. Biar keluar lah, kebuka ya, lah gitu. Kebuka, ya. Mm-hmm. Dan terus, per-pernya juga saya ganti, disesuaikan. Mm-hmm. Terus roller kita sesuaikan juga. Mm-hmm. Dan dari penyesuaian itu hasilnya ya yang grafik merah itu. Grafik merah ya, lebih bagus dari sebelum kita kiriannya. Oke. Okay. Nah, kiriannya ini bawaan motor ini standar apa aftermarket sih? Ini udah aftermarket. Udah aftermarket ya, bukan standar ya. Oke. Okay. Udah hasil aftermarket, kita dyno dulu. Mm-hmm. Terus dengan hasil yang 15,6 itu yang coklat. Mm-hmm. Oh, tengahnya itu ada turunnya, itu tengah kurang turun. Bagus. Kurang bagus pasti metik. Ya, pasti ada ngayun. Kalau naik motor bisa ngeh. Untuk dikasih gitu. Orangnya kita kurang pede. Kurang enak. Oke, akhirnya penyesuaian kirian di setting-setting dan menghasilkan itu yang merah 16,9. Ya. Tapi saya yakin, Mas Suryo, kalau misalkan ditemplokin partnya 4S1M semua, horsepower makin naik. Iya. Tapi nanti, karena barangnya sekarang juga lagi habis ya, jadi kita lagi kosong, kita memaksimalkan yang ada ini. Gitu. Ya. So, next time mungkin orangnya juga mau pasti. Ya, next time juga orangnya mau nih. Ya, pesan aja buat teman-teman, karena pengalaman tadi Mas Suryo ya, bagian kiri ini kan udah aftermarket, full aftermarket semuanya. Kecuali belt ya, beltnya masih orisinil, nah yang lainnya itu semua aftermarket. Nah, ya itu sebenarnya butuh pengetahuan, jadi jangan sampai terjebak ya Mas Suryo ya. Betul, jangan sampai terjebak oh iya ini pakai ini bagus enak ini enggak, semuanya itu enak gitu. Saya juga nggak mau sebutin aftermarketnya karena semua teman buat saya. Nah, kita menyesuaikan lagi dan hasilnya itu bisa naik 1,3 horsepower gitu loh. Pekerjaan-pekerjaan simple ya, beberapa partnya akhirnya yang tadinya aftermarket kita buang, kita nggak pakai, kita sesuaikan gitu. Karena bagaimanapun kepuasan konsumen adalah target kita dan tanggung jawab kita. Betul. Oke, friend, buat kalian jangan ragu ya, kalau misalkan mau upgrade ya, mau apapun lah mengenai motor, kalian datang ke R59 Racing. Kalau misalkan mau diskusi dulu boleh, gratis, bisa langsung datang ke Mas Suryo ya. Dan untuk janjian dan diskusi monggo, silakan ya friend. Oke friend, kalau gitu sekian dari saya, dari kami R59 Racing. Saya Ergus Oi dan Suryo mengucapkan terima kasih. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, berikan like kalian. Dan jika kalian menganggap video ini menarik, jangan lupa juga subscribe. Ya, ya subscribe ya, karena ya, ya. Subscribe itu gratis. Dan kalau misalkan kami ada salah,
mohon kalian komen di bawah sini, kritik kami agar kami bisa lebih baik lagi. Dan jangan lupa bagikan informasi ini untuk teman-teman kalian, karena berbagi itu baik. Oke, friend, saya sekian, terima kasih. Kita ucapkan pamit diri. Bye-bye.